Viral driver ojol dapat pesanan antar pizza ke kuburan. Video pengakuan seorang driver ojol yang menerima orderan dari orang meninggal 2012 lalu viral. Video itu diunggah oleh akun TikTok @mbahbejo79 pada Minggu, tanggal 11 Juni tahun 2023. Dalam video itu, driver ojol merekam sebuah makam di area perkuburan. Pria itu mengatakan dalam bahasa Jawa jika dia mendapat orderan atas nama rumah Tuhan. Pria itu lalu menyebut jika orderan rumah Tuhan itu dipesan oleh orang bernama Satupa. Pria itu lalu menunjukkan nisan bertulis nama pemesannya. Saat diperbesar, terlihat jika Ibu Satupa meninggal pada tanggal 29 Desember tahun 2012 lalu. Sedangkan dalam video sebelumnya dijelaskan jika driver ojol itu menerima orderan makanan berupa pizza. Akun itu juga membagikan video perjalanannya menuju kuburan penerima pesanan. Video ini pun mendapat banyak komentar dari para netizen.